istri Presiden Yoon Suk-yeol, Kim Kun-hee, menjadi sorotan publik ketika menghadiri KTT G20 di Bali. Bagaimana tidak, paras ayu Madam Kim di usia yang menginjak kepala lima membuat sejumlah netizen takjub. Madam Kim lahir di Yangpyeong, Korea Selatan pada 2 September 1972. Kim menyelesaikan studinya di Myungil Girls High School, kemudian melanjutkan gelar sarjana seni dari Universitas Gyeonggi. Latar belakang Kim seorang pebisnis, dibuktikan dengan usahanya mendirikan Kofona Contents pada tahun 2007. Perusahaan tersebut berspesialisasi dalam pameran seni. Kim merupakan presiden sekaligus CEO dari Kofona Contents. Madam Kim menikah dengan Yoon Suk-yeol pada tahun 2012. Kim dikenal sebagai sosok yang berbeda dibandingkan ibu negara Korea Selatan selama ini. Jika ibu negara sebelum-sebelumnya tak terlalu menonjolkan dirinya saat suaminya memimpin, berbeda dengan Kim yang dikenal cukup menonjol. Sosok Kim kerap ramai menjadi sorotan di pertemuan internasional karena apa yang ia kenakan. Madam Kim juga memiliki klub penggemar tersendiri. Situs penggemar resmi Kim Kun-hee bahkan didirikan dengan lebih dari 93.000 anggota.